pendidikan, latihan, keusahawanan, kesenian, kebudayaan, nilai-nilai kemasyarakatan, kerohanian. Banyak aspirasi yang telah pun kita dengar. Dan aspirasi inilah yang akan menjadi asas kepada Plan Transformasi Nasional 2050. Itulah sebab saya anggap bahawa TN50 ini bukan propaganda. Sebab kita tak boleh kawal apa yang menjadi aspirasi dan harapan orang muda. Kita dengar saja. Kita dengar aspirasi mereka. Kadang-kadang aspirasi mereka ada yang pahit untuk kita dengar, ya? Ada yang pedas, ada yang panas. Tetapi saya dengar semua.